Seruan terbuka dan pernyataan sikap civitas akademika dari Visipol UGM Yogyakarta kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bergema Senin 12 Februari. Ini menjadi surat cinta yang ditujukan kepada keduanya atas keresahan perilaku politik jelang pemilu 2024 yang dianggap jauh dari etika intelektual. Pratikno maupun Ari Dwi Payana dianggap orang yang paling dekat dengan Presiden, yang seharusnya mengingatkan, bukan justru mendukung praktek-praktek yang mencederai demokrasi. Para mahasiswa maupun alumni mengingatkan Pratikno maupun Ari Dwi Payana agar bersama-sama sebagai keluarga besar Visipol UGM untuk kembali ke demokrasi yang benar, seperti yang diajarkan keduanya pada mahasiswa di Visipol UGM. Bagi kami, Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan juga bapak. Hari ini kami berseru, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi, dan kembalilah mengajarkannya kepada kami dengan kata dan perbuatan. Saat mereka memberanikan diri naik. Menurut pengamat politik UGM Abdul Ghafar Karim, apa yang dilakukan para mahasiswa menjadi ungkapan rasa rindu kepada gurunya yang belakangan ini justru menjadi korban intrik politik kotor. Saya rasa ajakan Indonesia dianggap sebagai bagian yang berada di tengah inti pusaran permasalahan. Saya rasa ajakan dari mahasiswa tadi adalah ajakan yang sangat perlu didengar. Ajakan untuk pulang ke kampus itu adalah ajakan untuk kembali kepada martabat sebagai akademisi. Sikap yang diambil civitas akademika Visipol UGM ini merupakan respon pemberitaan media yang secara spesifik menyebutkan kedua dosen Visipol UGM itu sebagai bagian dari upaya rekayasa sejumlah langkah politik jelang pemilu. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.